Jadi istiqomah dalam akhlak. Jadi orang menya orang, just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri. Sanajan entrepreneur di mana wae. Jadi kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya dari Gen Persib, Wani teu pas Persib main maghrib, dirinya adan make speaker jamrud nu eta. Wanieun sok teh. Bising maot keur kikituan, teu nanaon ngananaonan. Jadi salat teh, da pernah saya di Braga dulu. Sebera geng motor tong tang tong tang wah cing barurinya isa murai teh ngadu pedang sama leutik tong ditinggali leutikna cawakan mah gedean kalem we kumaha yeuh ngadamekeuna datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat teu bisa geus urang ka circle ki ngilu wudu naon pak ngiring wudu cik menta koran urut ngampar hareupeun anu perang kumaha komen pertama nama bubar anjing anu salat tuh ku salat mah bubarnya. Make tanaga teh. Henteu wasta'inu bisabri, wasra saya tidak lakukan itu kalau saya enggak gaul dengan Quran. Jadi ngalawan we hese mah ku salat. Salat. Pamajikan pas saya jak salat we. Hese ngahudangkeun anu itikaf ku salat we. Sabaraha kali takbir Allah. Allah, ngore jeung Gusti ya nyolatan urang. Mun teu hudang we harewaskeun la ilaha illallah. Ngarenya eta gaul syariah gaulna nyinggung teu henteu tapi ada kesadaran da jelema mah kabege sieun kumaot maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu ayah indung teh leuwih nyeri ngalahirkeun urang tibatan ngalahirkeun lamun anak nu lahirkeunna teu saleh ibu kita kita nginjak puntung rokok dijilat diletak sieun anakna luka bakar teu rido nya ge ati kotokan teu direret diletakan mamah leuwih teu rido mun epi nu dilahirkeun asup neraka tamun urang teu saleh teh kalau urang teh nyeri pisan maka mati nul akhlak salimul akidah selamatkan akidah moal salamet mun teu gaul karena yumajisanihi yunasironihi fa abawahu tergantung lingkungan jadi majusi jadi nasrani tergantung lingkungan. Salimul akidah, sohihul ibadah, matinul akhlak, tina benerna ibadah teh, nguatkan akhlak. Kuwiyul jismi, tong melendo emang. Nu soleh mah, nu gaul mah, offroad, memanah, menembak saya mah. Naon weh. Karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak. Jadi latihan menembak, banyak tebing, kudu kuat ulama. Jihad, jihad, bari batuk. Ah, musuh ge seuri. Tong dipaehan sia mah paeh sorangan cenah ge. Qawiyul jismi, olahraga mang, memanah berenang biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, dakwah datangan. Si ganu tadi teh dongeng si awewe. Tungtungna mah kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere bajuna, entong ukuri dongengan tah, mukena na, tah gamisna. Itu banyak yang out of the zona, tapi ya itu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah, urang meka akidahna kudu bener, sahihul ibadah, salat malamnya dikuatkan karena dakwah terberat itu di salat malam, menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi. Maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya. Capek, jangan kejar. Kalau kau cinta setengah mati, tikung di sepertiga malam. Rental ngarana, mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku. Cara bercinta yang paling asik itu di doa, mang. Raisa ge oyag. Ku doa. Ya Allah, Raisa, ya Allah. Nah, nyamperkeun. Ngan si emus nu halus, asup, dihitbah langsung ku si emus. Untuk keupahanku isana, saya mau stabil kehirupan. Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Mati nul akhlak, qawiyul jismi, mun gering, hudang petingnya melenoy. Subuh waya jika hamster, kiwena sarung leh. Sabara kilo si sarung teh.
Ai kuliah S3 di luar negeri gawe offroad, ai ke masjid melenoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. Aslina mah berat ke masjid mah, sampai harus merangkak numun napek mun apa-apa halana. Manusia terkaya dunia teh orang yang salat rakaat, 2 rakaat sebelum subuh ke masjid mah. The real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah, ganteng, modis, sispek, awakna gagah, sok ngiluan jumba, poe Minggu hareupeun borma pret. Tara ka masjid mah mang, tong dipilih jadi salaki urang teh. Berarti dia cowok PHP. Kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita. Ya. Jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna Primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza Ray, urang artis lain kasep henteu teu ka masjid, samane hirup deui. Ah. Sing era tuh ku Nabi Yusuf, gaul tapi soleh, kasep, ngorakene, Nabi 50% ganteng lalaki ayah di Yusuf, versi on the spotnya. 25% ayah di Nabi Muhammad, 15% dinuker ngomong, sesana dibagi-bagi. Baya tuh udah takdir ya sama. Ya, gaul, Yusuf tuh gaul, aja, naik ibadah. Ya manges miskin, sombong deh. Mun sangsara, isa sangsara ibadah. Bengar Sulaiman ibadah. Ya, orang teh ibadah sahamane. Ya, seuseu teh beungeut. Wudu maksud teh. Ya. Jadi naon tadi teh? Gaul tapi saleh teh kunciannya salimul akidah, sahihul ibadah, matinul akhlak, qawiyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sakali nonyok di nu perang, cedak paeh. Nya ge lain barudak BFC. Nya, tapi di ciduhan dengan lawan tak kudu proporsional. Sanu kudu ciduhan, sanu kudu tengah. Ayo Rasul di ciduhan ngalawan tak lain terbuka ciduh catet. Enggak perlu gitu loh. Sahamane, ya. Tapi menang perang sekali nonjok di satu riwayat wafat. Kata berarti kudu olahraga. Qawiyul jismi. Berarti sahihul salimul akidah, jaga akidah. Mau bisa muntenangan ilmu mah sahihul ibadah, ibadah kudu nyunah, entong ngandalkeun sumanget ngejos. Hijrah karek 2 minggu langsung ngahukuman batur, salat ge beda. Da yang kaciri leuwih ngaganti nu tingaleun. Salat subuh batur 2 rakaat genep sih eta mah. Hayang tahu ya. Nah, mang salat subuh genep rakaat, 2 wae alus komo genep siang ngitung sorangan. Oh, teu bisa. Mata kudu sahih ibadah teh, ulah capek gawe teu kapake diteke. Kudu nyunah ka Rasul mang. Pede hungkul mah teu bisa. Boleh pemuda gaul tapi saleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede teu puguh, geus ngimaman mah ku urang lah. Da loba ngarekam urang bacaan-bacaan sugan teh nya bisa. Rakaat kahiji Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rakaat kadua ngahuleng. Bismillah aman, tapi maca surat jamaah lo bakil, subhanallah cik sarara teh, subhanallah teu rumasa salah gerakan, langsung malika tukang bae kulhu deui cerah kacau cerah berarti teu gaul ngagugu hawa nafsu hayang kapuji lebay pret nya gaul, nanya tah sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya, nu gaul mah nanya jika orang gaul di Arab, nyake teu lancar bahasa Arab, gaul weh da orang soleh di Arab mah lobana. Gaul pede, teu bisa bahasa Arab. Nanya ku bahasa Al-Qur'an, bahasa universal. Nanyakeun naon? Nanyakeun alamat. Syekh, ta'an, min aina anta? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinash shirotal mustaqim. Saya minta tolong, ke mana jalan lempeng ditunjukkeun tah? Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Gaul mah. Kieu ka masjid, jadi ilmu teh namahan. Aduh. Teu gaul ah teu neangan ilmu mah teu gaul akidah nanti salamat mah ieu digawean ieu gawean ieu gaul mah jeung saha mong adan bretek tad ka mana da ngajelaskeun mah ku sikap atuh dakwah mah nu teu capek mah kumaha batur ningali urang jadi hayang salat cuma geus ngaku salat tapi batur rek ka masjid ningaliun urang lumpat cik mun urang geus ngaji jadi alat dakwah teu awak teh mun ningali ustad hayang ngaji ningali mujamil hayang bisa ngaji ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkeun hadis kitunya. Oh jadi tertarik cik mun batur ningali urang
Hayang ngaji hayang utah. Karena begini ya, punten sedikit lagi, pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan nol. Ibarat botol kosong, kita dikosongkan lagi. Nol. Semua orang punya hak lebaran, tapi tidak semua orang punya hak Idul Fitri. Nu puasa, nu teu puasa, lebaran. Ya, nu tarawih, teu tarawih, lebaran. Hak semua orang da budaya eta mah. Tapi Idul Fitri mah sorry to say audisi eta mah. Nah, ketika kita dapat kesempatan Idul Fitri, dapat kesempatan dikosongkan, botol kosong diisi air mineral goceng. Mun bersegel eta ge, diisi madu rada naik lah, 50.000. Eusi sop buah 20.000. Eusi parfum Chanel jutaan, botolna nu eta keneh. Eusi cai got. Jadi awas, gaul tapi soleh. Setelah Idul Fitri mau diisi apa? Tapi ulah merasa suci nges gaul ke masjid, lalu ninggalin untuk ke masjid jadi alergi. Nges tong gaul jeung setan entong. Jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur di satu kampung buka murah diskon. Satu kali nyabut gigi 50.000 murah pisan. Nu teu unger ge yang dicabut. Saking murahna nya. Datanglah di launching pertama dia praktek 5 orang pasien. Datang, "Dok, saya unger kok asupan ranginang ngajedud." Langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh teu dibius heula, dicabut langsung. Kuak, histeris. Kuak. Nu 5 pasien, nu 4 kabur. Aya dina iklanna sabaraha bayarna? 50.000. Cabut huntu hiji, kuduna bayar 50.000. Berapa, Dok? Yang nanya dinya nggak saya tulisan anak mestinya 50.000 jadi 250. Kenapa, Dok? Coba nyeri, coba mahal. Gara-gara maneh ngagorowok nu opat lompat deui. Kuduna orang menang duit 250.000. Tah. Loba jelema nu hayang gaul jiga orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya enggak soleh. Jadi lompat ningali orang karena orang sok bersih, tidak bersih merasa, sok pintar, tidak pintar merasa. Tak ulah humble anu gaul tapi soleh mah jeung saha seuri we. Aslina saya mah nya copet ge digaulan. Minimal wawuh pas istri saya mau dicopet, itigring ka kurajana, tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustaz. Noh siapa pamajikan orang goblok? Lain tadi dicopet cenah. Tuh nya minimal ngabelaan. Aya ayatna teh ta'awanu 'alal birri wat taqwa Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah dalam ketakwaan. Keun can bisa rubah deketan minimal. Nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh ka beuli oke jelly drink. Menunda rasa lapar teh teh aslina. Da hayang beunghar mah gampang atuh. Teu kuduna